Bekasi ke Gili Trawangan. Masya Allah. Aduh, cantiknya. Suka sekali kalau di Lombok. Masya Allah. Pantainya cantik, lautnya itu biru. Ojo lali di subrek yo. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sudah membantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, pada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja, geng. Oke, dan seperti biasanya sebelum us lanjut, oke, kita ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian di hadapan, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, urusan kehidupan harian, juga dimakbulkan setiap harapan, impian dan doa-doa kita semua insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini Husna Ali, satu lagi video daripada channel Nadia Husna. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kita ingin melihat from Malaysia to Lombok, katanya dari Malaysia ke Lombok Indonesia. Ada apa sebenarnya di Lombok? Yuk, ikut us react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Slightly temperature to low levels and surface temperature around 28 degrees Celsius. Visibility is more than 10 kilometers. And subject to ACL traffic in Lombok SB is expected to touch down. Oh, kayaknya ini perkongsian vlog ya di Lombok. Aduh, kalau Lombok ini luar biasa ya pantainya. Aku melata. Oh, mak kau. Villa hantu. Villa ini tak siap, mungkin sebabkan ditinggalkan dia dipanggil villa hantu. Ada ya. Yang penting view-nya wow, keren banget di villa hantu ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini kalau villa ni siap ni. Villa ni memang nice villa lah. Serius. Oh my god, aku nak pergi situ. Cantiknya view-nya, pemandangannya dari atas villa ini. Masya Allah. Baru nak record video ombak-ombak. Hai. Hai. Okay, kayaknya ini liburan sama teman-teman gitu ya. Pasti seru sama teman. Mi dengan kamu. Aduh, kemana lagi nih naik bot ni pula? Ini mungkin rakan sekerja atau rakan kuliah gitu gitu ya? Destinasi ke Gili Trawangan. Masya Allah. Aduh, cantiknya. Suka sekali kalau di Lombok. Masya Allah. Pantainya cantik, lautnya itu biru. Masya Allah. Subhanallah, indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ada bean bag lagi buat kita duduk-duduk ya, di bawah payung gitu. Kami diberi kesempatan menikmati pemandangan matahari terbenam. Ini sunsetnya ya. Aduh, sunset dari Lombok gitu. Cantiknya, ya Allah. Kemana lagi ya? Air terjun Sendang Gila. Sendang Gila ya. Sebutnya betul enggak? Atau Sendang Gila gitu. Wow. Kalau salah sebutnya ampun ya. Aduh, posa-posanya dingin.
Ya Allah, cantiknya, subhanallah. Air terjun yang pertama katanya. Ya Allah, bertingkat-tingkat dia, ya Allah, ya Allah, subhanallah. Yeay! Ini dah group picture yang keberapa. Allah subhanahu wa ta'ala, ha, nampak tu. Oh, foto-foto bareng, ayo katanya. Oh, ada yang mandi-mandi juga di bawah sana. Ih, cantiknya air terjunnya, ya Allah. Pasti dingin ya kan? Aduh, harus mendaki. Ah, biasanya kalau air terjun itu kan wajib kita mendaki. Harus fit gitu. Ini jatuh. Hati-hati, pasti licin banget ini batu-batunya gitu, karena ada lumutnya. Oh, kok dibuang? Kita buka kasut sebab nanti basah-basah. Kita dah sampai ke waterfall yang kedua. So, let's enjoy the view. Air terjun tingkat kedua. Ya Allah, this adalah video. Suasananya itu, ya Allah. Kuat ya, air lantunan air itu. Aduh. Okey, kami sekarang berada di Islamic Center Lombok. Islamic Center. Oh, ada juga temannya dari Indonesia ya. Alah, anak siapa ini? Aduh. Aduh, ada playground juga ya untuk anak-anak itu. Wah, aktivitinya kalau sore-sore gini ya, tepi pantai, aduh, asik. Masya Allah, itu dia pengalaman yang dikongsikan dari e-blog dari Nadia Husna ini, dari Malaysia yang datang ke Lombok untuk menikmati wisata alam yang luar biasa di Lombok. Kita tahu di Lombok itu pasti dia terkenal dengan keindahan pantainya, lautnya, juga keindahan air terjunnya juga, Masya Allah. Dan kita melihat bagaimana keindahan Lombok ini melalui e-blog kayak gini, bikin kita lagi apa ya, nggak sabar-sabar mau menjejakkan kaki ke Lombok gitu kan, menikmati sendiri pengalaman di Lombok gitu. Dan kita melihat keindahan di Lombok, lautnya, pantainya, melihat suasananya, masyarakat, makanannya juga, Masya Allah, pasti akan membuat kita kangen saat kita udah pulang ke negara kita sendiri. Walau dari daerah mana, walau dari pelosok dunia mana pun, pasti akan kangen kembali untuk balik lagi ke Indonesia, Masya Allah. Begitulah kita ya, sesama
jiran tetangga gitu kan, saling kunjung mengunjung dan menghargai wisata alam di tempat Indonesia. Orang Indonesia juga datang ke Malaysia gitu, kita harus mewujudkan hubungan silaturahmi yang kuat, karena kita ini tetangga, saudara gitu kan. Jangan berantem, jangan pecah belah, karena kita ini saudara seiman, seagama, satu rumpun gitu kan. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah, diberikan pelindungan, keharmonian dan kedamaian dalam kehidupan kita dunia akhirat insyaallah. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction us untuk kali ini. Perkenalkan, telah nonton bareng sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, ketemu lagi kita insyaallah di lain videonya. Assalamualaikum semua, jaga diri, selamat berpuasa.